Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Feni Febriani Zaman. Hari ini aku mau bikin dedeng sayur asem. Kenapa aku pakai bumbu racik Indofood? Karena hari ini aku sibuk bikin kue pesenan. Jadi ketika aku sibuk bikin kue pesenan, ya udah deh, aku sih pakainya yang praktis-praktis aja nih, bumbu racik sayur asem dari Indofood. Apa aja sih sayurnya? Sayurnya pasti jagung dong, kesukaan anak aku nih, requestannya jagung yang banyak katanya. Udah gitu kacang panjang, labu, terong ungu, nah daun salam, dan melinjo. Oke deh, karena pakainya bumbu racik, kita langsung eksekusi aja deh di atas kompor. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu kompornya, kemudian kita tumis terlebih dahulu bumbu racik ini. Nah, ulala, kayaknya enak deh. Nah, udah kayak gini. Kita tumis. Kalau udah harum, kita tuangin deh air. Nah, kasih air 1 gayung gentong. Udah gitu, kita masukin jagung terlebih dahulu biar mateng merata jagung dan melinjo dulu ya, karena jagung dan melinjo matangnya lama ya. Nah, kita masukin nih jagungnya. Ini jagungnya sengaja dibanyakin karena memang requestan anak aku nih, suka banget jagung. Sama melinjonya juga masukin. Udah deh, tinggal tunggu sampai jagungnya mateng ya. Ini jagungnya ada 9 potong. Malah 10 deng. Ada 10 potong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke deh, sambil nunggu jagung mateng, kita siapin bahan-bahan yang lainnya dulu ya. Nah, sambil nungguin jagungnya mateng, kita potong-potongin dulu yuk sayuran yang lainnya, seperti kacang hijau, labu. Ya, kalau salam sih gak usah dipotongin. Jadi sekarang kita tinggal motongin kacang panjang dan labu. Nah, sambil nungguin jagungnya mateng juga nih, kita siapin geprek lengkuas. Ini dia, lengkuasnya udah dicuci ya. Karena udah dicuci, jadi langsung deh digeprek. Nah, seperti ini ya. Kita masukin deh ke dalam sayur asemnya. Karena sih kayaknya udah dari tadi ya ini ngerebus jagungnya, jadi kali ini aku masukin semua deh sayurannya. Nah. Oke deh, sayurannya udah masuk semua, tinggal tunggu matang aja. Walaupun udah pakai bumbu racik, tapi tetap ya aku kasih gula merah sedikit aja. Diaduk. Tidak lupa juga dikasih penyedap rasa masako, rasa sapi. Semua ini aja ya, masakonya. Udah gitu diaduk lagi deh. Tunggu sampai sayurannya matang semua.
Oke deh, tunggu sampai sayurannya matang semua ya. Tada, sayur asem buatan aku udah jadi nih dan barusan aku udah nyobain, enak banget. Ternyata cuman pakai bumbu racik sayur Indofood sayur asem aja udah enak banget. Pekerjaan kita yang lain juga tidak terbengkalai. Asalkan catatannya adalah tinggal tambah gula merah aja. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.